kaki depan ditekuk, kaki belakang diluruskan, badan tetap. Pada saat balik, perhatikan, pindahkan kaki depan ke... kakinya, ya. Tangan selalu di depan dada dalam posisi siap. Suara Gagap Impita memenuhi suasana ruangan pada Gruna Krida Kerobokan acara pelatihan pencaksilat Batinegara tingkat guru-guru olahraga SD dan SMP se-Kabupaten Badung. Di hari kedua, 14 Agustus 2018, dari pelaksanaan gelombang kedua yang dimulai dari tanggal 13 sampai 16 Agustus 2018, semangat para peserta semakin hari semakin terus bertambah. Penyajian materi yang dilaksanakan 4 hari pada gelombang kedua dan juga gelombang pertama telah dilaksanakan dari tanggal 9 sampai 12 Agustus 2018. Serta jurus-jurus yang diberikan oleh tim penyaji, penyusun modul Gusman Wirnate, tim moderator Putu Sugiarte, penyaji jurus-jurus di lapangan Gus Koko, dibantu oleh rekan-rekannya Adi Wirawan, Suwono Lenju, Sudirke, Usman, Alex Rebon, Subawo, Penyubakti Negara, dan rekan-rekan yang lainnya. Jurus per jurus terus dilakukan atau dipraktekkan oleh peserta dengan instruksi dari pembinanya. Dengan waktu yang singkat 4 hari ini agar didapatkan pemahaman yang pada akhirnya dapat merealisasikan jurus-jurus yang telah dilatih oleh para pembina serta diteruskan kepada anak-anak didiknya di sekolah masing-masing. Semoga cerita ini akan tetap tersambung oleh para ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang mengikuti dari pelatihan acara tersebut sehingga dari usia dini sudah dapat mempelajari memahami bakti negara sebagai warisan budaya leluhur Bali kita. Empat materi pokok yang diajarkan pada perguruan pencaksilat Batinegara yaitu olahraga, bela diri, seni, dan mental spiritual. Diharapkan dari usia dini anak-anak sudah bisa terbentuk rasa nasionalismenya serta mencintai warisan budaya leluhur Bali kita. Semoga Batinegara tetap ajak. Lepaskan. Hup. Lepaskan. Ya, seperti itu. Tangkap. Oh. Op dari. Turunkan. Siap. Hup. Dua. Kanan, tanda. Tiga. Ya, betul. Turunkan. Betul. Ya, kunci. Lepas. Ini latihan ya. Kalau enggak pertandingan langsung buang aja ke depan. Jangan. Thank you.
Semoga batin negara tetap ajak. Si dari jurus ada yang nyentak kita mau nyerah, tapi kita membela diri. Dari posisi ini semua jurus keluar dari pukulan tangan. Membuka layar fungsinya dalam membuka tangan dari cengkeram. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Yeah.